Lebih dari 1.500 orang di Bandung, Jawa Barat menjadi relawan vaksin COVID-19. Sebagian besar relawan mengaku tidak mengalami efek samping berlebihan pasca dilakukan penyuntikan pada Agustus 2020 lalu. Ya, dan berikut ini adalah pengalaman para relawan setelah disuntik vaksin. Nur Hidayat atau yang lebih akrab disapa Dayat adalah salah satu relawan uji klinis vaksin COVID-19. Sejak Agustus 2020 lalu, vaksin sudah disuntikan pada tubuhnya. Menjak itu pula, Dayat diwajibkan melaporkan apapun yang terjadi pada tubuhnya. Misalnya terjadi demam, nyeri, atau keluhan lainnya. Bahkan ia juga harus melaporkan keluhan yang dialami di luar indikasi penyakit COVID-19. Namun menurut pengalamannya, semenjak disuntikan vaksin, ia mengaku tidak mengalami efek samping apapun. Kalau saya sendiri sih antara sebelum divaksin dan setelah divaksin kurang lebih sama sih, jadi nggak ada perbedaan apa-apa gitu. Kalau saya sendiri sih gitu. Tidak ada efek samping demam atau gitu? Kalau saya kebetulan enggak, jadi kan demam enggak, nyeri enggak, kan kita ada formnya ya. Kalau demam ditulis, kalau ada nyeri atau gatal kemerahan ditulis, saya nggak ada sama sekali sih, alhamdulillah. Tak ada efek samping juga dirasakan oleh Fuad Pribadi, yang juga relawan vaksin COVID-19 yang bekerja sebagai apoteker. Ia bercerita tidak ada rasa khawatir pasca dilakukan vaksinasi, karena setiap relawan akan didampingi oleh tim uji klinis sampai Maret 2021 mendatang. BPOM sudah mengeluarkan status, kemudian MUI sudah mengeluarkan status halal, kemudian efek samping sudah sangat minim gitu. Apalagi yang perlu kita khawatirkan untuk kita bisa divaksin gitu, karena jujur dari saya, testimoni sebagai relawan pun yang saat itu belum diketahui efek sampingnya, belum diketahui efektivitasnya pun nggak ada masalah gitu. Sehingga tidak perlu khawatir kita untuk dilakukan vaksinasi, toh semuanya sudah dijamin. Pengalaman lain diceritakan oleh Rizkia Hairunisa, seorang mahasiswi berusia 20 tahun. Saat memutuskan menjadi relawan vaksin, ia sempat merasakan dampak sosial dari lingkungan sekitar. Yakni tidak adanya dukungan karena takut terjadi apa-apa pada tubuhnya yang masih dalam usia produktif. Mendapat informasi jelas dari tim uji klinis bahwa tidak ada efek samping berbahaya seperti perubahan hormon atau mengganggu siklus menstruasi pada wanita. Nggak apa-apa kok, biasa aja divaksin, maksudnya emang sesuai dengan anjuran dokter kayak gini gitu prosesnya. Jadi ya tapi terserah lagi sih sama orang-orang mau divaksin atau enggak, tapi kalau saya sih biasa aja, enggak apa-apa gitu, dan baik-baik aja. Tiga relawan ini akan terus didampingi dan dipantau oleh tim uji klinis hingga Maret mendatang. Selanjutnya data mereka akan dibuka oleh tim uji klinis apakah mereka mendapatkan vaksin atau placebo. Jika mereka mendapat placebo, nantinya relawan itu akan menjadi daftar prioritas untuk disuntikan vaksin. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Kehadiran vaksin COVID-19.